Oke, sekarang kita panen ya. Inilah bibitnya. Bapak ini yang panen nih, ha. Hajar, Bos. Uy, buahnya lumayan. Kita panen, kita lihat panen. Mohon dibantu ya kawan-kawan ya, subscribe ya. 1, 2. Dua. Tiga. Empat. Masih ada, Bos? Habis. Satu pokok, empat. Nih, dapatkan buahnya. Berapa kilo nih, Bang? Satu pokok, empat batang. Masih banyak lagi buahnya. Ini umur berapa nih, Pak? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Ah, ini buahnya. Satu pokok merah merona. Oke, kita lanjut lagi. Oh, satu pokok ini cuma dapat satu. Oh, kita lanjut lagi. Ini pemanen handal nih. Dari Riau. Pemanen handal dari Riau nih. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Siman. Ah, wih, besarnya. Berapa kilo nih, Pak? 20 kilo tuh, Pak ya. Coba bisa diangkat, Pak. Wih, lumayan. Mantap. Lanjutkan. Inilah pokoknya. Pokok satu tandan. Satu tandan. Satu pokok dapat satu tandan, kan lumayan juga. Kita lanjut. Mas, jadi masuk YouTube aku. Ah, nih lanjut lagi. Wih, buahnya besar lumayan. Satu pokok. Kita panen satu pokok. Ini banyak kali pelepahnya, Pak. Untuk apa gunanya ini, Pak? Biar besar buahnya. Oh, kalau pelepahnya banyak biar besar buahnya ya? Iya. Batang ngaruna, Pak? Enggak, batangnya lunak. Oh, batangnya lunak ya. Kalau apa ya, ini buahnya kawan-kawan. Merah merona. Kita lanjut. Buahnya. Ini kurang buah nih. Enggak semuanya berbuah. Oh, ini. Satu. Satu saja? Satu saja. Satu saja. Oh, buat lagi trek nih, Pak ya? Iya. Kalau enggak trek gimana nih, Pak? Berapa satu pokok biasanya? Biasanya sampai 4, 5. Oh, 4 sampai 5 ya. Mantap kali ya kawan-kawan ya.
Habis. Buah lagi trek nih. Tapi walaupun wala trek dapat satu pokok satu apalah Pak buah buah ya Pak ya. Iya iya. Ini Pak Siman ini udah handal nih. Kalau di Riau ini udah terkenal dia nih. Ya Pak ya. Ya bisa jadi gitu Bang. Bisa jadi ya. Oke, kita lanjut. Ini lumayan kecil ya. Iya. Enggak ada. Oh, rupanya di pokok yang ini dikasih apa juga ya? Kotoran apa nih, Pak? Ayam. Oh, kayak ayam kayak gini, karung ditaruh di bawah aja. Karungnya dibiarkan aja. Jadi nanti kalau hujan meresap sendiri. Oh, ini buaya. Wih, bonsor buaya. Ini penampakannya. Nah, kita kembali kita akan melihat pemanen berikutnya yang tidak kalah handal dengan Pak Siman, dengan Mas Siman. Perkenalkan nama siapa namanya Pak? Alek. Alek. Ah, ini Pak Alek nih, pemanen handal juga nih. Ada buah, ada dua. Kita lanjutkan lagi. Ini buah yang baru keluar ini. Buah yang baru keluar nih Pak ya? Iya. Oh, kalau buah baru keluar belum, ini belum ada yang matang Pak ya? Belum, belum ada yang matang. Buah muda itu. Nanti. Buah muda. Nih penampakannya. Mana Pak? Ini mau dipanen lagi nih Pak. Ini Pak ya, lanjut Pak. Pak Alek. Oke kawan-kawan, kita cukupkan sampai di sini dulu video ini untuk sementara. Terima kasih dengan video ini. Kita perlihatkan buah sawitnya. Rata-rata berbuah semua. Rata-rata pokoknya dikasih kotoran ayam. Ini apa ini lagi panen. Bapak Alek nih. Dikumpulkan. Cuman satu Pak ya? Satu. Oke. Kami panen tidak di press. Oh, panen tidak di press ya? Cuman turun dua ya? Dua, satu ya masak aja ya? Oke. Yang ini tidak dipanen kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu video kita. Kita update berikutnya lagi ya.